لك وانصر علينا خزائنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب Maka telah nyatalah bagimu orang yang belajar dan orang yang mengaji bahwasanya dua kalimah ini yakni kalimah la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah tu mengandung kesekalian aqaid. Kandung semua segala ikat-ikat dan sipole-sipole aqaid iman yang telah terdulu. Iaitulah 50 akidah. Tetap dulu yang telah dulu lalu, yakni 50 akidah yang bersakut paut dengan ketuhanan dan kenabian, bahkan sekalian hukum itu masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Hingga berkata setengah ulama, bermula Muhammadur Rasulullah itu lauk ia meliputi. Besarnya. Hingga berkata setengah ulama, bukan belakang. Bermula Muhammadur Rasulullah itu lauk yang meliputi, lauk yang luah yang tidak bertepi. Dan la ilaha illallah itu satu titik daripadanya. Daripada lauk yang meliputi. Sekaligus berkata gini bunyi besar Muhammad tu dengan la ilaha illallah ni ada. Sebab boleh kita nak tahu la ilaha illallah tu melalui nabi kita. Kalau tidak kerana nabi kita, boleh jadi kita tak boleh nak tahu. Kerana nabi kita lah dapat wahyu daripada Allah SWT. Rakyat kata dia tu ada, rakyat kata dia tu sedia, nama tu kita tahu ni melalui nabi rakyat. Tu ulama dia berkecek lagu tu. Jangan kita perhatikan zahir-zahir tu gino bunyi kata bunyi luah nabi tu dengan Tuhan ni dah. Luah gino nabi makhluk Tuhan khalik.
Artinya mentauhidkan Allah itu, kita mengesahkan Allah tu, mengiktikad kata Allah sah tu, pegang di hati kata Allah sah, Allah satu, Allah sedia tu setengah daripada bagai mendatang, bagai mengoyak dengan dia dengan bagai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tu hak Nabi royak, buku Tuhan hak Nabi royak, dan buku dia jadi Nabi jadi Rasul tu pun hak Nabi royak juga. Dan barangkali kerana hikmat gunanya yang tersebut itu, tersebut mana? Kata Muhammad Rasulullah yang meliputi lah satu titik padanya, hikmatnya gunanya iaitu menghipung kedua-duanya, kedua kelima tu akan sekelir akai ikat teime. Tu akal dua tu kaum luhu yang menghipung, kaum luhu kecawali ini, kalimah diistisna dengan dia pada luar Melayu, di kalimah molekes dikata pada tutur, esok hari aku pergi ke rumah kau, kecawali ada bagi aku uzur, arti moleke ada uzur. Ni lugah di dalam bahasa Melayu kita di sini, ulama kita bubuh moleke. Kalau Indonesia kecawali. Sekelia akaid, sekelia ikat-ikat-ikat ime yang bersakuk paut dengan Allah. Kago yang bersakuk paut dengan Rasul. Si pula ikatan pegangi serta penek kedua-duanya. Dua kelima tu pandok. Huruf dia, kalimah dia, dan mudah disebut dan mudah dikata. Tapi isinya mengandungi banyak makna dia. Katanya mudah, ringi pada lidah, tapi berat pada makna dia tu. Siapa dia boleh basah lidah dia dengan berzikir, maka orang tu masuk pada Tuhan kata berjaya. Fazkurullah, fazkurullah kasira la'allakum tuflihun. Mu ingatlah ke Allah wi banyak, mu berjaya. Karena mudah dikata dan isi dianya tak habis nak hurai. Menjadi oleh syarak Allah, syarak hakiki Allah dan syarak majazi itu Rasulullah. Menjadi akan keduanya, kedua kelima tu la ilaha illallah tu, jadi akan keduanya nyo la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu terjemah balik bahasa Arab mari kepada Melayu, Siye mari kepada Melayu, Igerih mari kepada Melayu, terjemah balik bahasa bagi barang yang di dalam hati. La ilaha illallah,
terjemuh benda dalam hati tu, gapo benda dalam hati dia, daripada iman, yakin dia. Al imanu kulluhu yakinum. Tak boleh nak kata iman kalau tidak yakin. Hanya yakin kuat tak kuat jelah. Orang yakin kuat, amalan dia istiqamah, pejak. Orang yakin dia tidak kemah, amalan dia berah-berah. Supaya kita tengok orang di akhir zaman ni lah, walik banyak kayaknya, yakin dia tu tidak kemas, dia panggil. Manakala yakin kita tak ada kemas, hati kita ni dia makan benar-benar dunia banyak. Setengah daripada rusak hati ni, dunia banyak. Dunia jifatun, dunia tu bakar. Wataribuha kilabung, ia mencarikan bakar tu anjing. Kali tu dah dunia ni Nabi supaya kata bakar, jangan kita maribuh dalam hati banyak. Betul kan, kejahatan kita, sifat-sifat hauduh setengah padanya, syarrut ta'al, kejahatan makai. Syarrut ta'al ni labuk makai. Tu manakala hati kita terbenar dunia terbanyak, tauhid kita ni lemah. Sebagai demi lah, boleh pergi, boleh makan, boleh minum, tapi tak rok. Boleh berjalan, tapi lemah daripada mata ime kita panggil. Dari ini dengan secara banyak ke di akhir zaman ini, kita bukan lemah tubuh badan dak, lemah iman kita. Karena kita tak ambil petunjuk Nabi ini, lemah. Tak ambil petunjuk sahabat ini, lemah. Terjemah daripada iman, yakin dia penuh meniti dalam hati dia. We ada dia 24 jam ingat kepada Allah. Sahabat-sahabat ni manakala dia mengaji di Nabi, ingat ke akhirat, ingat ke serga, ingat ke nengaka, penuh dalam hati dia takut. Manakala dia kelik pergi ke rumah, terlupa. Kawan itu kata, dia Allah lah, menafik lah dia. Seorang itu pun kata, menafik lah. Dia tanya Rasulullah. Kau duduk di majlis Nabi tu, ingat ke akhirat bulat-bulat. Ingat ikut apa yang Nabi kata penuh. Manakala becek pada Nabi tu, lupa. Jadi setengah-setengah sahabat tu bimbang. Munafik lah. Takut dia mutuk munafik. Itu Hasan Basri kata, siapa-siapa dia, orang daripada laki-laki perempuan, tak bimbang kata diri dia tu takut munafik, itulah nak kena orang munafik. Auzubillah. Tak ada siapa dia bimbang. Di atas jadi munafik. Itulah orang munafik, kata Hasan Basri, orang tabi'in. Umar pun takut juga. Pergi mah Huzaifah. Huzaifah? Huzaifah ni tempat Rusia Nabi. Sipen ni Rusia Nabi duduk di sahabat nama Huzaifah. Huzaifah al-Yamani. Umar ulai pergi rumah Huzaifah. Huzaifah, saya ni orang munafik kan? Kerana orang munafik, Nabi pergi rakyat pada Huzaifah.
orang tu munafik. Nabi tak iklan, taruh rusia situ. Umar tak sedap dia tanya. Hingga zaman dia mengetah pun, gimana Huzaifah, dia tahu kata, rusia ni banyak Nabi sifat pada Huzaifah. Orang dipercayai oleh Rasulullah. Lalu tu Huzaifah tak ada muda, tak ada senaga pun tak ada. Pah rakyat-rakyat aku ni ada ke tak? Ada. Dalam kabinet mu ni ada seorang. Tapi nak rakyat tak boleh. Mu nanti jumpa dirilah. Mu nanti tembus dirilah. Dan kelakuan Umar ni dia bimbang-bimbang manakala sahabat seorang mati seorang, dia tengok Huzaifah ada ke tak. Kalau Huzaifah tak ada, dia klik ada. Tahu kata orang mati tu munafik dia bagi. Auzubillah, summa na'udzubillah. Orang munafik ni bergerak-gerak di dalam ibadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Innal munafiqina yuqadi'un Allah. Orang munafik tu dia berakhir tipu Allah. Wa qadi'uhum. Wa iza qamu ila salah qamu kusala yura'un nas. Apabila sampai di waktu semaya qamu kusala yura'un nas, gelah besah, malah dah segar. Wala yazkurun Allah, dan tidak ingat pada Allah dalam semaya dia illa qalila sikit. Ya, hidup dia hari-hari muzazzabiha ula, ke gitu, ke gini, ke kotu, ke koni. Tu tengok dalam suratul Baqarah tu ada hikayat tikah laku pi perangai orang munafik yasmaye. Kak piah cerita ni. Ada pun semaya orang beriman ni kita tak boleh nak rasa lagi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah bagi orang beriman dalam semaya dia tu khashi'un. Semaya dia ni sedap dan khashi'. Kita ni pergi masjid akhir, kelik awal, boleh kita kedua. Boleh perangai hak huduh belaka tu. Apa tengok pergi jemaah. Gia ke klik awal dia. Boleh tamnaing dia. Boleh gudi munafik dia. Orang ni tak muat kata gudai ni. Habis itu. Dan tidak terima daripada seseorang. Tidak terima daripada seseorang, yakni kulli ahdin, daripada tiap-tiap orang tak terima akal Islam. Tak boleh nak terima ke Islam molekek. Tak boleh terimanya. Dengan keduanya dua kelimah tu, dia nak kepada Islam, tak boleh nak terima Islam dia. Malaikat kena terima kok dua kelimah tu. Orang bahasa lain nak kepada Islam, kena masuk kok pintu dua kelimah tu. Nak pergi ke lain tak boleh. Nak masuk ke Fatihah tak boleh. Nak masuk ke keluar Allah tak boleh. Nak masuk ke zikir tak boleh. Nak masuk ke Yasin tak boleh. Hak boleh masuknya ialah dengan keduanya, dengan dua kelimah sani. Itulah nak wayak kata besar. Sabit tu salah satu daripada kemanisan iman kita
Imi kita kurang manis pahit dalam amal seperti kita ada di hari ini. Salah satu pada ubat banyak kata ni, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa dia banyak kata hak ni, Allah beri manis imi dia. Dia manis imi ni, tak kalau dah buat amal. Sebab kita manis mulut, makan tak khabar. Kita kalau makan tak lalu sehari, carilah ubat manis mulut. Tapi kita tak ada rajin semaya minggu-minggu, tak cari ubat. Tu kita pelin kau ni bang. Kalau makan ni kita tak sedap, tanya dah, tak sedap wei. Nak tambah apa lagi ni? Kak cari. Tak lalu makan nasi kan, cari lauk ke apa wei. Tapi kita tak lalu nak semaya ni, tak ada siapa dia cari ubat. Mana ubat kita ni, kat mana? Kerana sahabat-sahabat dulu ni tukar dengan bini, yang baru bini pun Allah. Tengok sejarah panah-panah ni. Satu orang sahabat sudah menikah apa siap dah. Dia menikah masa Nabi Sunnah ni menikah, jamung secupak dua gitu. Kelih pergi ke rumah lalu. Maka manakala nak tidur, dia minta maaf pada isteri dia, ya, dia mau tidur dulu ni, saya kena semaya dulu. Tak ada apa bini dia pun. Maya, pas maya, semaya, semaya, beradu di orang bel subuh. Bini dia kelip pah-pah-pah dia. Tu bini mula-mula tu. Kita boleh patah garik tak bangun. Ke bini boleh patah garik. Boleh terosak garik tak ayat. Maling yang kedua pula. Boh nak tidur. Maaf deh. Bes mayer dulu. Mayer. Mayer pas mayer, mayer pas mayer. Siapa subuh? Bawa cukup tiga malam, isteri dia pergi mengadu pada Nabi. Kata abah dia ni, tak ada tunai nafkah pada dia ni. Lalu itulah Nabi kata, saya ni tidur, saya beristeri, dan saya puasa, dan saya buka. Maka kena beri hak pada dia. Kena beri. Imam Nabi ni sahih dia, cerah dia, kena beri. Tak apa imam kita kena tolak. Pakai tu tolak tak ada angin. Beradu tolak, beradu. Dia tolak, gerak kat sikit-sikit. Dia beradu tolak, beradu. Ni panggil imam kata tolak kita. Imi sahabat ni, imi apa ni, kalau-kalau pintu ke, bakal limbuk. Masuk tu, tak ada kena buka dah. Ya, buka. Ni kena tauhid dia licin dia panggil. Kelimah dia ni, dia gilak sengoti kelimah dia pakai ni. Sahabat pakai dua kelimah ni juga, boleh semaya siapa-siapa juga. Kita pakai kelimah ni juga, tidur siapa-siapa cerah. Jadi sama siapa cerah juga. Tu cara guna lah, tak kena. Dia pakai kelimah kena, kita pakai kelimah kurang kena. Sebab dia berjaya boleh meretam dinah dengan Nabi, boleh dakwah ke seluruh dunia, amam alam-alam. Bukan dia tak kaya, bukan dia tak jadi kerja, bukan dia kerja tak sibuk, tapi demo ni tak becek dengan sejik. Kalau lapar pergi sejik, kalau ada masalah apa pergi sejik. Jadi sejik ni tepat
tempat halaman mereka. Itu Nabi kata al-masjidu baiti kullu mu'min. Masjid itu rumah bagi orang beriman. Dan Imam Ghazali kata orang mu'min dengan masjid itu supaya ikan duduk dalam air. Ikan ni dengan air ni, dia setuju ikan dengan air. Kalau air dalam, kau sedap ikan. Kalau ikan tu tubik tak tandarak, kering, punuh. Okey, supaya juga kita orang mu'min ni, Imam Ghazali misal al-mu'minu fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin dengan masjid, dengan tempat semayan ni supaya ikan duduk dalam air. Mana ikan tak boleh nak lepas dengan air. Kalau lepas dengan air, maka keringlah ikan tu. Bukan kering saja, matilah ikan tu. Orang mukmin tak boleh lepas dengan masjid, tak boleh lepas dengan tempat semayan. Kalau lepas, maka kering iman dia. Bukan kering orang tu, tak kering iman dia. Dan orang munafik ni, al-munafiku ni, Imam Ghazali kata orang munafik ni pil masjid katai. Orang munafik ni dengan masjid ni supaya burung duduk dalam sarai dia. Burung duduk dalam sarai tu, walau sarai dia molek, walau pisah banyak, air tak kena cari, orang sembuh lagi, duduk cari nak tubik situ. Tu orang munafik dia panggil. Dia tak risau kata orang mu'min ni kalau dia duduk pondok semua boleh duduk dalam air, semua ikan dalam air. Yo. Dah cukup ke pondok kita? Nak tidur boleh, nak makan boleh, main boleh, ngaji boleh, nak maya boleh, cukup kan? Tapi orang munafik ni dia duduk pondok supaya ikut supaya burung duduk dalam sarai. Cari. Cari celah juga. Cari lidi, cari apa. Walau dalam sarai ni bagai-bagai hidangnya burung. Hidang makan. Cari nak makan pahak, kena cari lagi. Tu Imam Ghazali buat banding. Ni kelima. Jadi sahabat dia bawa agama ni maju sepenuh dua kelima ni juga. Kalau kita pada Quran, Quran 30 juta juga sahabat baca, sahabat amal, boleh agama maju. Islam, Islam ni juga. Allah, Allah ni juga. Nabi, Nabi ni juga. Sama ya. Tapi gino boleh demo ni maju tu hok tu wa ya ai al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum nikmati wa raditu lakum al islam. Tuhan perakat kata agama ni sepenuh dah mama. Dan Tuhan redha agama Islam pada Nabi. Nabi usaha dengan sahabat. Quran ada masa Nabi Quran ning lah. Islam, Islam ning lah. Allah, Allah ni juga, Islam ni juga. Tapi sepenuh, dan kita ni tidak maju, tidak sepenuh. Apa soalnya? Cara bawa tu demo tu, cara bawa dia, persing dia cukup semati. Persing kelima la ilaha illallah ni dia sanjung tinggi semati. Taat dia, patuh dia tinggi. Quran dia patuh pada Quran, ada patuh pada Allah, ada patuh. Uqatilan nas, disuruh ke daku ke peras rumah manusia. Hingga manusia tu kata la ilaha illallah. Ini masa Islam kuat dia panggil. Masa Islam kuat tu siapa tanggut tu. Dan Islam ni boleh takluk, boleh meretah dunia.
Ha, dia kena hukum dia cukup eh. Hukum Islam dia cukup ke? Ha, tak cukup kena hadalah iman halwa Islam. Ha, apa ni hadalah klik pula Islam. Rukun agama dia ada tiga, iman, cara hadalah betul. Ha, takut pada Allah. Ha, takut pada siksa Allah, harap ke Allah, yakin dengan Allah tu hadalah. Ha, Islam ni ha, buat betul. Ha, dalam pelaturan Islam. Patut ihsan. Ha, buat baik. Buat baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum dia ni ada setiap gerak kita. Kita nak bergerak ke apa? Islam tu. Kerana dia 30 juz nah. Ni ribu, ni ratus, ni puluh, ni ayat mengatur hidup kita. Ha, Islam tu panggil mengatur hidup manusia tu panggil. Ha, habis itu. Ha, ni dia panggil takrim Muhammadur Rasulullah. Kaitu hundo klik mari. La ilaha illallah. Allah saja Tuhan. Nak tolak tu baik, nak buat tu baik, jangan ada syirik dengan hati. Sama ada syirik jali ataupun syirik kafir, buat tu baik habis. La tu nak nafi habis. Ah, kita tak nampak ni nafi habis. La ah, buat kikik tu baik habis. Segala syirik waktu baik-baik. Jangan syirik pada kerja, jangan syirik kepada buat, jangan syirik pada kata. Haa, buat tu baik-baik. Apa tu? Hab tu? Illallah. Duk di bawah pelaturan Allah. Haa, tu panggil agama. Lepas tu Muhammadur Rasulullah. Bagi Muhammadur Rasulullah tu nak tolak bagai-bagai bid'ah. Nak merosakkan Muhammad Rasulullah, bid'ah mari. Nak merosakkan la ilaha illallah, syirik mari. Habis tu setengah ulama kata kena kata we banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sebanyak-banyak. Nak we kita betul tauhid kita ni, nak we betul sunnah ni. Tauhid ia duduk sekali dengan sunnah. La ilaha illallah tauhid. Muhammadur Rasulullah sunnah. Pakai sunnah, makan sunnah, tidur sunnah, tengok sunnah, dengar sunnah, jalan sunnah, ikut ikut kerja wi sunnah ada dalam tu. Jangan we masuk bid'ah. Masuk bid'ah tu kurang dalam amalan kita. Dalam hidup kita we ada tauhid. Negor dengan tauhid, makan dengan tauhid, minum dengan tauhid, apa saja dengan tauhid. Allah saja boleh we bekah, lain daripada Allah tak ada boleh buat gapo. Benda hak lepas dah, benda hak lain, hak tak siapa lagi ialah Allah lah yang membuatnya. Allah lah yang mengadanya. Allah lah yang menjadi ni. Tu dipanggil hakikat tauhid. La tataharraku bi syai'in, la tataharraku zarratan illa bi izni. Tidak boleh bergerak, tak boleh nak berlaku sesuatu daripada Allah makhluk ni mereka dengan izin Allah. Nah, dengan mengadu Allah, dengan terkesih Allah, dengan tahu Allah. Dia panggil la ilaha illallah. Mana kena penuh keyakin ni. Lepas tu ikhtiar usaha ni syiah suruh. Tapi jangan berpegang dengan ikhtiar usaha tu boleh wi bekal. Apa cak vaksin ikhtiar usaha.
Pegang kata, kawe pojok ke sini dah, tak remeh dah, tak gapo, ha, tu syirik pula. Orang tak belajar ni, ha, kadang-kadang dia pergi syirik tinggal vaksin pula. Orang tak belajar terakhir ni, kadang-kadang dia syirik dengan hubak. Syirik dengan bomo, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Habis tu kena kejak ni. La tataharraku zaratum illa bi'izni. Tak boleh nak bergerak ke satu zarah mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhtiar usaha disuruhkan dia. Tapi berpegang ikhtiar usaha wibkah dilarang. Syirik. Faman kana yarju liqa rabbih falyaman amaliha wala yusri bi ibadati rabbi ada. Siapa saja harap nak jumpa dengan balas Allah, maka hendak beramal dengan amal soleh dan jangan bersyirik walau dengan sesuatu pun. Habis itu eh. Jomoh la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu tidak ada Tuhan malaikat Allah. Panjang. Dan jomoh la ilaha illallah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina